Assalamualaikum. Ini video unboxing kelanjutan dari video sebelumnya. Ini adalah haul saw kit set 13 pieces. Ini adalah motherboard ya, untuk kayu, plastik dan chipboard. Chipboard ini mungkin sejenis coffee board. Kita buka. Nah, ini isinya. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas dengan 13 ya. Tidak dihitung dengan dusnya seperti video sebelumnya. 14. 13. Ini motherboard dengan ukuran 25 mili mungkin ya. 4 mili, tidak mungkin 25 cm. Ini ada kunci L. Kunci L ini fungsinya untuk mengencang motherboard yang di tengah. Fungsinya seperti ini. Nah, seperti ini misalnya kita mau pasang dulu ini. Kita kunci L, kita buka. Masukkan, kita kencangin. Terus kita ambil tanya. Sudah pas, kita kencangin. Nah, sudah kencang, baru kita masukkan ke bornya. Begitupun yang lainnya ya. Nah, seperti ini sama juga. Masih terkencangin. Ini kita ambil yang gede. Seperti ini. Belum kencang. Kencangin. Nah, setelah kencang kita masukkan lagi ke bornya. Oh, ini lebih besar. Nah, dia. Ini buat patokan untuk di tengah. Nah, demikian video unboxingnya. Ini aku beli harganya sekitar 40.000 juga sama. 41.000. Solon tilingnya juga akan aku kasih di deskripsi ya, di deskripsi video. Kalau kalian menyukai video ini, silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.